ini aku akan membuat makanan enak lagi. Ini tanpa telur, tanpa susu, tanpa mixer, tanpa oven, tapi rasanya enak ya. Ini aku punya labu segini. Nanti aku akan pakai 150 gram aja. Ini kita cuci, kupas bersih, kemudian kita cuci. Kalau di kampung ini namanya waluh atau labu kuning. Buang sedikit. Sudah aku cuci bersih, ini aku akan potong kecil-kecil supaya cepat empuk. Aku potong tipis-tipis seperti itu. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai ya. Setelah kita potong, ini aku akan taruh dalam piring yang tahan panas, kemudian kita kukus. Ini kita matikan apinya, kemudian kita angkat dan kita haluskan. Ini kita becek-becek sampai halus seperti ini. Setelah halus seperti ini, aku mau timbang ya. Aku butuh 150 gram aja. Sudah pas 150 gram ya. Kemudian kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku akan ayak 250 gram tepung terigu protein sedang. Aku pakai segitiga biru ya. Kita hitung ada berapa sendok makan 250 gram itu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, itu ada 17 sendok makan ya semuanya. Aku tambahkan di sini sekalian 1 sendok makan baking powder. Kemudian kita ayak sampai tercampur rata semuanya ya. Agar baking powder dan juga tepungnya ini tercampur rata ya. Ini aku sisihkan dulu. Kemudian dalam wadah ini aku akan taruh tadi labunya. Kemudian di sini aku akan tambahkan 9 sendok makan gula. Kalau suka manis bisa ditambahkan, nggak suka manis bisa dikurangi gulanya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kita aduk sampai rata. Di sini aku akan tambahkan secintik garam biar lebih gurih. Kita aduk sampai rata seperti ini. Kemudian aku tambahkan secimpit vanili biar beraroma vanili. Sekitar setengah sendok teh ya vanilinya. Pakai vanili cair juga boleh. Sudah tercampur rata seperti ini. Aku akan tambahkan 150 ml santan. Jangan terlalu kental ya. 150 ml itu kurang lebih 15 sendok makan santan. Kita masukkan ke sini semuanya. Kita aduk sampai tercampur rata. Santan dan juga labunya ya. Kemudian kita tambahkan tepungnya. Ini bisa menggunakan spatula ngaduknya. Sampai tercampur rata semuanya.
Ini aku masukkan semuanya. Kemudian kita aduk. Kita aduk sampai semua bahan tercampur ya. Sampai rata semuanya pokoknya. Pastikan baking powdernya tadi yang kita gunakan itu masih hidup ya, atau masih baru, belum masuk angin. Kalau biasanya masuk angin itu nggak berfungsi, nggak bisa bikin kue ya. Ini sudah tercampur rata seperti ini. Aku masukkan 3 sendok makan atau 30 ml minyak sayur atau minyak goreng. Kita aduk lagi sampai tercampur rata semuanya. Setelah tercampur rata semuanya seperti ini, minyak dan juga adonannya, aku akan tambahkan wijen. Ini sebagai gurih-gurihnya aja ya. Tapi kalau nggak ada, nggak pakai, nggak apa-apa wijennya. Ini opsional aja. Tuh aku taburin wijen seperti itu, biar lebih gurih dan enak. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa, nggak pakai. Setelah tercampur rata, ini kita sisihkan dahulu. Ini aku pakai cetakan seperti ini. Pakai cetakan kue bolu juga bisa, atau pakai aluminium itu juga bisa ya. Kemudian aku tambahkan kertas roti di atasnya seperti ini, yang bulat-bulat kecil ini. Ini aku double dua biar agak karutku, karena kalau cuma satu itu lemes banget. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita isikan dengan adonan secukupnya ya. Aku isi satu sendok seperti itu. Tergantung, kalau takarannya cetakannya gede bisa diisi sampai banyak ya. Ini aku isi seperti itu, bisa diisi penuh ini. Isi seperti ini aja. Itu seterusnya sampai semuanya selesai ya. Ini nanti jadi kue yang enak banget. Dan untuk vegetarian ini bisa makan, karena tanpa telur, tanpa susu. Setelah kita isi semuanya seperti ini ya, sampai penuh semuanya. Kemudian kita taruh di sini, kita kukus sampai matang, sekitar 20 menit. Ini pastikan air dalam panci sudah mendidih ya, dan cukup untuk mengukus selama 18 sampai 20 menit. Kita gunakan api besar. Biarkan sampai 18 sampai 20 menit dengan api besar ya. Setelah 20 menit, 18 sampai 20 menit kita matikan apinya. Kemudian kita buka. Tuh, seperti itu hasilnya ya. Sudah mekar semuanya dan aromanya tuh enak banget. Ada aroma wijen sama aroma labunya. Seperti ini. Tuh, hasilnya cantik banget ya. Semuanya udah mekar. Ini sudah matang semuanya seperti itu. Jadinya tuh banyak banget, ada 20 biji. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ini kita coba makan satu. Ini aku akan buka satu ya. Terserah mau yang mana. Seperti ini. Kita buka kulitnya. Bawahnya seperti ini. Atasnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, lembut banget ini dan wajib untuk dicobain. Untuk yang vegetarian, gak makan telur, gak makan susu, bisa bikin ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ada gurih wijennya. Seperti ini. Ini wajib untuk dicobain ya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
beneran enak banget. Aku akan makan satu lagi.